إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كمسلمين sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Berbagai terjemahan manusia tentang cerdas, kebanyakan orang mengartikan cerdas dari segi kemampuan inteligensi seseorang. Maka ada teori untuk mengukur kecerdasan orang itu, sehingga orang yang dianggap cerdas ketika tercapai indikator kecerdasannya itu. Yang kedua, orang melihat cerdas ketika dia sukses dalam melahirkan berbagai teknologi dan prestasi, sehingga ketika dia mampu mengalahkan orang lain dalam sebuah kompetisi persaingan, apakah di bidang sains ilmu pengetahuan ataupun di bidang teknologi, maka orang akan berbondong-bondong mendatangi sekolah tempat di mana bisa melahirkan orang-orang yang mampu unggul dari segi kecerdasan sains dan teknologinya ini. Bahkan ada sistem beberapa waktu yang lalu ketika seorang anak dianggap cerdas, maka anak tadi diberi keistimewaan. Ada namanya sekolah akselerasi. Orang SMP 3 tahun, dia cukup diberi 2 tahun saja. Orang SMA 3 tahun,
tapi dia cukup 2 tahun saja. Karena dia anggap IQ-nya hebat, dia dianggap punya kelebihan dan punya kemampuan. Tanpa sadar kadang-kadang pendidik bertindak dan melakukan tindakan kepada peserta didiknya. Ketika di dalam kelas itu ada anak-anak yang unggul dari segi kemampuan intelijensinya, atau dia memiliki keterampilan, dibuktikan dengan prestasi-prestasi yang dimilikinya, sehingga kadang-kadang pandangan dan perhatian terhadap anak-anak itu juga dibedakan dengan anak-anak yang lainnya. Sehingga ada pameo di kalangan para siswa, ada pameo di kalangan para guru, ada pameo di kalangan orang tua murid atau orang tua anak didik. Sering di sekolah itu seorang anak dikenal ketika dia terlalu cerdas dalam tanda kutip tadi, atau dia anak itu terlalu bodoh, atau dia akan dikenal ketika anak tadi memiliki prestasi, maka dia menjadi anak yang top, anak yang dihargai, anak yang dihormati, anak yang disanjung dan diberikan berbagai keistimewaan-keistimewaan. Atau anak yang paling tinggi tingkat kenakalannya di sekolah itu. Ini ketika orang melihat dan menilai kecerdasan dari perspektif kemampuan otaknya, atau dari perspektif keterampilan atau teknologi yang dihasilkannya. Berbagai penghargaan akan didapatkan oleh anak-anak ketika yang menonjol itu ilmu pengetahuannya dan atau keterampilan yang dimilikinya itu. Tetapi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang sebuah kecerdasan? Dengan tidak mengabaikan predikat pendidikan atau strata pendidikan yang sulit mendapatkannya, apakah itu seorang strata 1, strata 2, strata 3, apalagi kalau orang itu guru besar, maka orang itu tentu juga dimuliakan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena keilmuannya. Dan Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dengan tidak mengabaikan strata pendidikan itu, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang cerdas dalam perspektif lain. Apa yang dikatakan Rasulullah? Ternyata Rasulullah tidak melihat kecerdasan itu dari perspektif tingkatan ilmunya. Rasulullah tidak melihat orang cerdas karena guru besarnya. Rasulullah tidak melihat orang cerdas karena pendidikan doktornya. Ternyata di masa Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat mengatakan orang yang dianggap cerdas oleh Rasul adalah orang yang selalu mengingat kematian. Orang yang selalu mengingat akan kematian. Bapak dan saudara sekalian, ketika kita membaca berbagai literatur dan sejarah, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lebih mengistimewakan karena strata pendidikan? Ternyata juga banyak kita menemukan dalam berbagai sejarah dan tulisan. Ketika orang hebat otaknya, sukses melahirkan berbagai teknologi, ternyata
orang tadi juga belum bisa mendatangkan kebaikan tidak hanya untuk orang lain, termasuk untuk dirinya sendiri. Tidak sedikit juga orang-orang yang memiliki kemampuan otak yang hebat tetapi berakhir dengan bunuh diri. Tidak sedikit juga orang yang karena kemampuan otaknya dengan berbagai teknologi yang telah dilahirkannya, tetapi dia menzalimi keluarganya sendiri. Bahkan dia membunuh anak kandungnya ketika dia melihat dirinya yang punya gen seorang yang hebat, orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi dan telah dibuktikan dengan berbagai teknologi yang diluncurkannya. Atau kita juga melihat dan menyaksikan berbagai perilaku-perilaku orang yang hebat secara otak dan kemampuan teknologi, ternyata orang tersebut belum tentu juga mendatangkan kebaikan dan keselamatan serta kemaslahatan bagi orang lain. Sehingga di tengah-tengah masyarakat lahirlah sebuah anekdot, binatang buas membunuh dan melakukan tindakan yang menyakitkan tidak lebih hanya sebatas perutnya, tetapi manusia membunuh dan menyakiti orang tidak sekedar nafsunya tetapi dengan kecanggihan otaknya. Maka perilaku dan perbuatannya, kalau binatang mungkin satu-satu yang dia lakukan, tetapi ketika manusia yang cerdas tadi melakukan kejahatan, kejahatannya bisa menghancurkan satu negara, kejahatannya bisa menghancurkan satu wilayah, minimal kejahatannya bisa menghancurkan dan memusnahkan banyak orang yang berada di lingkungannya itu. Bapak dan saudara sekalian, kalau kita renungkan, kenapa orang yang dianggap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cerdas itu mengingat kematian? Yang pertama, orang yang mengingat kematian dan yakin dengan kematian dan ada lagi kehidupan sesudah kematian, dia melihat betapa dahsyatnya dan menakutkan akan kematian itu, sehingga dia mengalahkan yang lain-lain. Ketika dia mengingat kematian, ketika bagaimana menghadapi sesudah hidup setelah kematian, maka dia merasakan sesuatu yang akan dihadapinya itu jauh lebih dahsyat dari apa yang dihadapi di atas dunia ini. Sehingga oleh Allah dalam Al-Quran diungkapkan, dalam Al-Quran surat Luqman ayat 33, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun 'an waladihi wa la mauludun huwa jazin 'an walidihi shay'an inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Apa kata Allah? Wahai sekalian manusia, tidak hanya kepada seorang muslim, tidak hanya kepada orang mukmin, tapi yang diingatkan oleh Allah, hai sekalian manusia, hari ini dia seorang muslim ataupun dia belum mendapatkan hidayah menjadi seorang muslim, Allah seru dia, wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. Bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. Kemudian diingatkan oleh Allah, wakhshaw yawman la, dan hendaklah kamu takut di mana ada suatu hari
dan pada hari itu seorang ayah tidak bisa menolong anaknya dan seorang anak tidak bisa menolong ayahnya. Ada setidak-tidaknya dua makna di sana. Yang pertama, waktu itu tidak ada pertolongan kecuali hanya pertolongan Allah. Waktu itu tidak ada bantuan kecuali hanya bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayah seorang ayah tidak bisa menolong anak dan anak tidak bisa menolong ayah. Apa maknanya? Jangankan orang lain, ayah saja tidak berdaya untuk menolong anaknya. Hari ini ketika seorang anak tersakiti oleh orang lain dan dia tidak mampu menghadapi orang itu, seorang ayah akan bekerja keras dan akan melakukan berbagai cara untuk menyelamatkan anaknya itu, untuk membela anaknya itu. Tidak bisa dia membela, dia akan mencari orang lain untuk membela, sehingga dia akan lakukan dan mati-matian mungkin. Tetapi kata Allah, wahsyau yauman la, dan takutlah engkau nanti pada hari itu kamu tidak bisa lagi menolong anakmu. Wahai sekalian anak-anak, kamu tidak mampu lagi untuk menolong ayahmu. Jangankan orang lain, tapi ayahmu saja tidak bisa menolong. Hari ini kalau engkau masuk penjara, ayahmu akan gadaikan segalanya, ayahmu akan lakukan segalanya, ibumu akan berbuat berhutang, berpinjam uang, menjual barang yang ada untuk anaknya. Tetapi nanti di akhirat itu tidak akan ada lagi pertolongan. Maka diberikan sampaikan oleh Allah dengan kalimat, hendaklah kamu takut. Artinya apa? Memang situasi ketika itu sangat menakutkan dan mengerikan sekali. Yang kedua, setelah kematian itu akan menempuh perjalanan yang sangat panjang dan mengerikan. Perjalanan yang panjang, yang perjalanan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehidupan di atas dunia. Kehidupan di atas dunia. Tapi Allah mengungkapkan dalam Al-Quran dengan berbagai ungkapan, walau kamu, manusia tidak tahu dia. Manusia tidak tahu. Maka dikatakan oleh Allah, walau kamu, sekiranya tahulah manusia bagaimana kehidupan sesudah kematian ini. Kalimatnya seperti itu. Tetapi manusia tidak mengetahuinya. Akibatnya apa? Ketika manusia tidak mengetahui bagaimana perjalanan hidup sesudah kematian, sehingga banyaklah orang yang lalai, banyaklah orang yang abai untuk menghadapi kematian. Dan dikatakan oleh Allah dengan tegas, tidak banyak orang yang menyadari akan kematian itu. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, dan akan tetapi kebanyakan daripada manusia tidak menyadari bagaimana kehidupan setelah kematian itu. Sehingga dikunci oleh Allah dalam Al-Quran ayat surah Luqman ayat 33 itu dengan ungkapan, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Oleh sebab itu kata Allah, ketika kau meyakini dan yakin dengan seyakin-yakinnya betapa dahsyatnya kehidupan sesudah kematian itu, maka persiapkanlah dirimu untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan kepada kita umatnya, kalau salat kata Rasul, salatlah kamu seolah-olah ini salatmu yang terakhir. Sehingga kamu menjaga sholat itu dengan baik. Kamu siapkan dirimu untuk sholat dengan baik. Kamu persiapkan badanmu, jiwa ragamu untuk sholat itu. Kata Rasul, bisa jadi itu adalah sholat yang terakhir buatmu. Maka ketika engkau bersedekah diberi rezeki oleh Allah, ingatlah kata Rasul, jangan-jangan ini rezeki yang terakhir yang dicurahkan oleh Allah kepadamu. Maka pergunakanlah rezeki itu dengan sebaik-baiknya. Pergunakanlah harta itu untuk kebenaran dan di jalan yang benar. Andai kata ini adalah rezeki yang dicurahkan oleh Allah
setelah itu engkau mati, engkau tidak sempat melakukan kebaikan dengan rezeki itu, tentu engkau akan menjadi orang yang celaka. Sehingga dikatakan oleh Allah, fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan menjadikan tipu daya dunia sehingga kamu membuat lalai kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena tipu daya dunia, kata Allah, dan tipu daya setan menyebabkan engkau lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalimat dunia itu tipu daya. Dunia itu tipu daya. Tentu Bapak dan Saudara sekalian, sebagai renungan saja, lihatlah dan saksikanlah hari ini dengan kasat mata betapa tipu daya dunia ini. Betapa tipu daya dunia ini. Hari ini orang masih punya tongkat, punya power dan kekuasaan, ternyata tongkatnya dalam waktu sekejap ditarik oleh Allah, sehingga dia tidak lagi punya tongkat yang dia sayang dibanggakannya. Orang berpikir bisa merekayasa dengan berbagai rekayasa, melindungi, menolong, sekalipun menolong dan melindungi dengan kejahatan. Ternyata ketika dia berbuat lalai kepada Allah dan terpengaruh oleh dunia dengan segala caranya, ternyata dia baik menolong teman, tetapi tidak sedikit pula karena dia melakukan perbuatan atas dasar tipu daya dunia dan syaitan. Niat untuk menolong teman, malah dia menghadapi kehancuran yang luar biasa. Banyak lagi peristiwa-peristiwa yang menarik yang hari ini dipertontonkan oleh Allah kepada kita dalam berbagai bentuk perilaku. Ketika orang terpengaruh oleh tipu daya dunia, orang tergiur oleh keindahan dunia, kemudian didorong oleh tipu daya setan, lalu dia lupa dengan Allah, maka ketika itu Allah memperlihatkan kepadanya, di atas dunia saja sudah diperlihatkan oleh Allah bahwa dunia itu hanya sebuah panggung sandiwara, dunia itu hanya sebuah permainan, dunia itu hanya fata morgana. Tetapi dikatakan oleh Allah kepada Rasulullah, wal akhiratu khairu wa abqa. Hai Muhammad, wahai para pengikut Muhammad, yang utama buatmu adalah kehidupan akhirat setelah kematianmu. Sehingga orang yang selalu mengingat kematian, dia akan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian itu, sehingga nanti di akhirat dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah, karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan dirinya. Sehingga setelah kematian dia tidak akan menghadapi sesuatu yang menakutkan, tetapi dia akan merasakan kenikmatan dari setelah kematiannya itu. Mudah-mudahan Bapak dan Saudara sekalian, boleh jadi juga ini Jumat terakhir buat kita. Mari kita selalu mengingat kematian, karena cerdas saja otak ternyata belum tentu membuat orang baik dan melakukan kebaikan dan akan mendatangkan kebaikan untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Tetapi ketika kita selalu mengingat kematian, kita akan hati-hati dalam hidup, kita akan waspada dalam hidup, dan akan selalu berhitung untuk persiapan menghadapi kematian yang penuh dengan berbagai ketakutan dan kekhawatiran, yang penuh dengan berbagai halangan dan rintangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah-Nya kepada kita, sehingga kita tidak terlena oleh tipu daya dunia yang akan membuat kita lalai kepada Allah dan lupa dengan kematian. Ketika lupa dengan kematian, tentu kita bukanlah orang yang cerdas dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi di mata manusia kita orang yang disegani dan dihormati. Fa'tadilu ya ulil absar la'allakum turhamun. الحمد لله رب العالمين الذي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب
Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ij'alna minat tawwabin. Allahumma ij'alna minat tawwabin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min 'ibadika shalihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna, anta maulana fansurna 'ala alqaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syaqatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil 'alamin.